gimana? Gimana tadi? Persyaratannya kalau misalnya mau Ya Allah. Oh, yang pasti aku harus tahu. Aku harus tahu. Yang pasti aku harus tahu. Dan calonnya sesuai ke peluang yang ngomong begini dia yang dimarahin gue malah emang ya aku percaya dia tuh bakal jadi orang yang orang sukses orang besar nanti bakal banyak orang yang kita doa ya Allah. ini baru resepsi loh. Tapi insya Allah aku menjadi satu-satunya. Amin. Insyaallah yang terbaik buat teman-teman. Siapa sih di poligami itu ada salah-salah dulu nggak sih untuk anak sendiri gitu? Kesalahan itu harus seperti apa? Ya gimana? Gimana tadi? Persyaratannya kalau misalnya mau. Ya Allah. Oh yang pasti. Aku harus tahu. Yang pasti aku harus tahu. Dan calonnya sesuai kriteria Nabi ya. Masya Allah. Udah, doain yang terbaik Bu Rena. Doain yang terbaik. Teman-teman. Ke Bandung ya. Larissa juga sudah mengucapkan selamat ya. Senang. Kasih kata-kata. Kalau mengenang Afif, katanya apa? Ada subuhan untuk keluarganya. Pak story itu. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ikut campur masalah. Iya, artinya setiap keluarga, setiap pernikahan pasti ada masalahnya. Kalau Amer sangat menyayangkan kalau seandainya itu di up ke sosial media. Tapi ini sudah di up, semua orang sudah tahu. Amer berdoa semoga Allah kasih hikmah. Kalau misalnya Amer dan istri.